Hai, kali ini kita bakal jajan di rumah jajan Bu Nani. Lokasinya di Batavia Peak, Gulf Island. Banyak banget nih jenis jajanan yang ada di sini. Oleh-oleh khas dari berbagai macam daerah juga ada loh. Ada kue basah yang biasa ditemukan di pasar. Lalu ada bolu dan pia yang terkenal dari Medan, Surabaya, dan Bali. Ini daftar harganya, jadi kalau mau beli, gak perlu nunggu jastipan lama-lama. Ada juga sambal dan bumbu-bumbu. Sampai ke frozen food dan minuman. Setelah selesai lihat oleh-oleh, yuk kita bayar. Sekalian beli gorengan. Sekarang, kita review gorengannya satu persatu. Yang asin dulu nih. Tahu tempur, harganya 10 ribuan setelah pajak. Tahu isi, yang isinya itu campuran dari daging ayam dan udang. Martabak granat, 10 ribuan juga. Gak beda sih sama martabak yang biasanya di abang gorengan. Isinya campuran telur dan daun bawang, cuma ada ranjaunya aja. Dadar jagung, 8.800. Sebenarnya ini bakwan jagung sih ya, cuma bentuknya rapi aja. Semua gorengannya garing, tapi empuk, mantap. Sekarang yang manis ya. Ada nangka goreng madu, harganya 10 ribuan. Nangkanya manis, gorengannya garing. Pokoknya mantap deh. Sebenarnya ada yang cempedak dan nanas juga, tapi waktu kita datang lagi habis. Ubi goreng madu, 8.800. Warnanya lucu ya. Ubinya ada dua macam, ubi ungu dan ubi manis. Makan ini dijamin kenyang. Terakhir, pisang goreng madu, harganya 8.800. Nah ini nih khasnya Bu Nani, si hitam manis. Gorengannya garing, dicampur dengan buah pisang yang manis. Karena pakai madu, jadi agak hitam-hitam gitu di beberapa bagian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Trade Value ya.